Okay, assalamualaikum. Hari ni saya nak share tentang cara membuat nasi ganja. Salah satu menu yang terkenal di Perlis, satu-satunya negeri lah. Yang ada negeri lain tak ada. Okay, aroma nasi ganja ni tak sama dengan negeri lain sebab ni lah ada rasa bahan-bahannya. Okay, jom kita tengok cara saya menumis. Okay, bahan-bahan yang saya gunakan untuk tumisan adalah 3 ulas bawang putih dengan 1 ulas bawang besar yang besar tapak tangan lah. Untuk sukatan 2 nasi. Okay, kemudian yang 4 bahan serangka untuk tumisan. Okay, saya gunakan rempah babas. Okay, kalau secara nasi saya gunakan 3 rempah 3 sudu besar. So, saya doublekan lah untuk 2. Okay, so permulaannya kita tumiskan dengan pelantar. Dengan ada majri, maaf. Majri. Untuk wangi ya. Kita pakai majri lah. Kita baik lah. Okay, boleh letak dah yang set bawang tadi. Saya tumiskan di luar ya. Saya tumiskan sini dulu. Nanti boleh saya masukkan dalam periuk nasi. Mudah. Okay, sekejap saya letakkan bawang. Daun ni. Okay, lepas dah bawang ni kekuningan sikit, kita letakkan rempah. Rempah ni, rempah tadi tak perlu kita bancuh macam kari tu. Kita teruskan tabur dalam ni. Yang ni kan akan memberikan aroma yang rasa nasi ganja ni. Cuba ini dia pun naik bawah ni sikit. Biar saya tabur. Kita perlu hati-hati kat sini, slowkan api sebab dia akan hitam sikit ya. Kita slow api. Yang ni akan berikan warna kuning dan bau nasi ganja. Okey, yang ini adalah hasil yang kita tumis tadi. Lebih kurang tengok dia gelap sikit kan. Tapi kau kena kotor dengan hangit lah. Okey, dan yang ni adalah nasi yang setelah saya basuh siap-siap untuk mudahkan penerangan ni. Okey, sukatan nasi macam biasa je. Sebab kita tahu beras kita macam mana, biasa kalau 2 cawan ikut sukatan kita sendirilah, ikut kualiti nasi beras awak lah kan. Lepas tu kita just tuang je benda ni dalam ni. Di atas ni. Mudahkan kita tuang je, tak payah masak dalam periuk nasi ni. Tuang je dah siap. Kemudian dalam nasi ni kita kacaukan. Kita masukkan sedikit garam. Okey, garam, secubit garam untuk bagi lemak kan ni. Dan kita masukkan untuk rasa manis lemak tu, susu. Okay. Susu ni dan kita boleh rasa banyak mana sukatan ni ikut kita nak rasalah. Contohnya okey nah, kita bawa ke tapak tangan kita ni. Kita rasa kita nak manis macam mana yang kita makan kat kedai tu kan. Kita bubur lagi. Tu baru sedap. Tidak terlalu manis lah. Tapi kalau kurang ni dia tak over warm lah. Masukkan garam sikit ni. Okay, kemudian kita boleh letak dekat masak kan. Tekan dalam pressure cooker. So kita gunakan ni lah daun salam. Okay, daun salam ni. Dan juga pandan. Tapi sebaiknya daun-daun ni kita letak dekat-dekat. Nak masak bawa elok lah. Bawa dia elok lah. Naik bau kan. Okey. Jadi yang tu je lah. Okey. Resipi dia ni. Kita letak tu. Dan dia akan. Apa ni. Off sendiri nasi. Okey. Yang tu saja. Okey. Happy for. Thank you for watching. Okey. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.